Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-temanku dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat-sehat saja. Alhamdulillah teman-teman, pada video ini adalah panen terong ungu saya yang kedua. Sedangkan yang pertama kemarin saya mendapat 5 kilo terong, dan ini panen yang kedua, kira-kira ini saya mendapat 10 kilo. Jadi kita syukuri ya teman-teman, berapapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha maksimal mungkin. Nah alhamdulillah teman-teman, terongnya ini besar-besar teman-teman, sampai satu jengkal. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi terus terang saya dalam menanam ini tanpa menggunakan pupuk urea. Jadi saya menanam terong ini hanya menggunakan kompos, kotoran kambing, dan pupuk cair buatan yang dari bekas air cucian beras itu ya teman-teman. Coba teman-teman kita timbang ya. Kira-kira yang besar-besar itu 1 kilo isinya berapa ya teman-teman? Yang besar kita lihat dulu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini terongnya banyak yang besar, tapi juga ada yang kecil teman-teman. Kita lihat 4 ya, ada isinya ada berapa kilo ya teman-teman. Nah, 4 itu hampir, nah isinya 4 hampir 1 kilo lebih sedikit ya teman-teman. Jadi harga terong sekarang di pasaran itu kalau kita menjual itu 1 kilonya 4.000. Tapi kita ya harus mensyukuri apapun yang kita dapati. Itulah teman-teman, ini panen terong saya yang kedua. Biasanya metik terong itu 4 hari sekali atau 5 hari sekali. Nah inilah teman-teman, jadi kita bisa melihat terongnya. Jadi 1 kilo isinya 4, bahkan lebih. 4 itu 1 kilo lebih sedikit ya teman-teman. Nah ini terong saya masih banyak yang masih kecil-kecil, nanti 3 hari sekali atau 4 hari karena tumbuhnya tidak bareng ya teman-teman. Nah inilah teman-teman, alhamdulillah sampai sekarang terongnya tumbuh subur. Dan teman-teman bisa lihat ini terong saya jumlahnya sekitar 120 batang teman-teman. Jadi saya tinggal memanennya sekitar 4 atau 5 hari sekali. Ya, teman-teman bisa lihat tanaman terong saya yang di sebelah sana. Ini alhamdulillah teman-teman, hasil panen hari ini sudah menghasilkan. Teman-teman bisa lihat juga dari ke sana. Ini nanti yang kecil-kecil ini sekitar 3 hari lagi teman-teman atau 4 hari lagi, ini tumbuhnya lebat. Kita bisa lihat ya teman-teman. Kita lihat ini masih banyak yang masih kecil-kecil. Ini masih banyak teman-teman. Ini masih banyak yang kecil-kecil. Nah, panen terong yang kedua kali.
Ya, saya kira cukup sekian dulu teman-teman. Video saya hari ini, mungkin suatu saat nanti panen yang ketiga, mungkin nanti saya akan buat konten lagi apakah meningkat panennya nanti. Karena panen yang pertama saya dapat 5 kilo. Ini panen yang kedua, mungkin ini sekitar 10 kilo. Biasanya meningkat terus teman-teman. Demikianlah informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.